Hanya karena mendengarkan siaran radio luar negeri, seorang kapten kapal nelayan di Korea Utara dieksekusi dan dihukum mati di depan publik. Diberitakan oleh Radio Free Asia, pria berusia 40-an bernama Choi ini dieksekusi di hadapan 100 kapten kapal dan eksekutif perikanan pada pertengahan Oktober lalu. Bahkan pihak berwenang juga memecat para pejabat administrasi yang mengizinkan Choi bekerja di laut. Choi yang memiliki 50 armada penangkapan ikan ini memang memiliki kebiasaan mendengarkan siaran radio dari luar negeri saat berada di militer pada usia 24 tahun. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga lebih dari 15 tahun sejak pertama kali mendengarkan Radio Free Asia atau RFA. RFA sendiri merupakan sebuah media yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat dan menyiarkan program berbahasa Korea selama 6 jam setiap harinya yang dipancarkan ke Korea Utara, seperti dilansir dari Insider. Choi bekerja di pangkalan perikanan yang berafiliasi dengan Biro Partai Pusat 39, yaitu organisasi rahasia yang ditugaskan untuk memperoleh mata uang asing dan memelihara dana gelap untuk Presiden Kim Jong-un. Saat ketahuan, kapten kapal ini ditangkap di markasnya yang berada di pelabuhan timur laut kota Chongjin. Choi mengaku kepada petugas telah dilaporkan oleh seorang awak kapalnya yang menjadi informan karena dendam atas sikap sombong Choi kepada semua awak kapal. Dikutip dari RFA, seorang sumber mengatakan bahwa Choi tampak yakin dirinya akan kebal dari tuntutan pidana karena ia merupakan bagian dari Biro 39. Sayangnya, apa yang ia lakukan membawa konsekuensi yang sangat berat, yaitu dihukum mati. Sangat umum bagi orang yang bekerja di kapal untuk mendengarkan siaran radio luar dalam bahasa Korea melalui komunikator radio mereka ketika di laut. Karena itu, tampaknya pihak berwenang memberikan contoh untuk penduduk bahwa mendengarkan siaran radio luar artinya kematian, kata seorang sumber kepada RFA. Menurutnya, orang-orang penasaran dengan konten RFA karena pihak berwenang selalu melarang penduduk untuk mendengarkan siaran dari RFA yang katanya merupakan tindakan anti-Korea Utara. Bahkan seorang sumber lain mengatakan bahwa berita-berita dari media luar malah lebih populer dibandingkan acara televisi dan film lokal.